pulanya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngawur. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ruhut Sitompul menyoroti penampilan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres-cawapres keempat di JCC Senayan pada Minggu 21 Januari. Bahkan ia menyindir Gibran sok pintar selama jalannya debat semalam. Di sisi lain, Ruhut Sitompul memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Hal ini disampaikan Ruhut Sitompul saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jakarta Pusat pada Minggu 21 Januari. Ruhut Sitompul mengomentari penampilan Gibran yang menurutnya berbeda dengan debat capres-cawapres kedua yang digelar pada Desember lalu. Ia pun menanyakan apakah masyarakat Indonesia tidak sedih melihat penampilan Gibran pada debat capres-cawapres keempat semalam. Lalu ia mengungkit soal keinginan Presiden Jokowi mengubah format KPU dan tidak membawa masalah pribadi. Namun Ruhut menilai Gibran justru yang melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, Ruhut mengatakan bahwa debat keempat ini sangat baik karena bertemakan agraria hingga lingkungan. Tapi menurutnya penampilan debat jadi tidak berbobot karena melihat ulah Gibran. Menurutnya penampilan Gibran saat debat tampak dipaksakan sehingga seperti orang pintar. Padahal menurutnya jawaban Gibran di debat banyak ngawur alias tidak benar. Di sisi lain, Ruhut menilai penampilan cawapres 03 Mahfud MD saat debat sangat menguasai persoalan. Ruhut lalu memberikan nilai 99 untuk Mahfud MD. Ia pun menilai Mahfud MD lebih unggul dari dua rivalnya yakni Muhaimin Iskandar maupun Gibran Rakabuming Raka karena memiliki pengalaman yang bagus. Putra kebanggaan dia Gibran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik ya. Baik masalah agraria, lingkungan ya dan materi lainnya. Tapi jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi enggak berbobot dengan ulahnya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngawur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.